Sosok Elia Miron menjadi sorotan karena video-videonya soal ceramah teologi kekristenan, menuai kontroversi. Sejumlah tudingan dialamatkan padanya, seperti dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad, hingga penghinaan kepada umat Muslim, karena meminta Kementerian Agama melakukan revisi Al-Quran. Salah satu pernyataannya yang juga viral adalah, soal Nabi Isa dan Yesus Kristus yang menurutnya merupakan dua sosok yang berbeda. Atas dasar itu, Dr. Richard Lee mengajak Elia untuk hadir di siniarnya, dan Elia bersedia. Namun, ketika Dr. Richard mengajaknya untuk hadir kembali di siniar, dan berdebat sehat dengan Don Ditan mengenai perbedaan Nabi Isa, Elia menolak. Dr. Richard berusaha membujuknya lewat pesan suara, namun pesan tersebut bocor ke media sosial. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus, dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus... Aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh. Yang kedua dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia itu. Siapa namanya Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau. Karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang, dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok, dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Depak, Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan, nih, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Ko Don Ditan yang namanya di ya di video itu nama ada yang disensor, yang dia sensor sendiri itu. Banyak yang tanya dengan saya, "Dok, apakah VN itu adalah suara saya?" Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Yao. Namun, pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Yao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik, yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya, karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Don Ditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Don Ditan, kok Don Ditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia, Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia, dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, "Dr. Richard, coba dong bujukin Elia." Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya, karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Benernya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Ko Don Ditan, bahkan Ustadz Felix Yao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar, karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan, karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Ko Don Ditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan.